kalau topiknya misalnya kenapa diambil angle-nya bagaimana prospek BUMN di tahun politik ini, sebetulnya bukan karena kita ingin coba masuk ke sisi politik di mana sekarang memang sedang hangat karena kita akan memasuki pemilu Pilpres pada 2019 ini, tapi lebih karena kita ingin melihat kepada BUMN adalah sebagai suatu entitas ekonomi yang harus dilihat secara lebih utuh. Perkiraan dari Profesor Dr. Ari Kuncoro, ini pertumbuhan ekonomi PDB kita naik, Pak ya. Kalau tahun 2018 kemarin 2,5,1, maka diharapkan naik 5,2. Dan ini menurut saya ke depan harus dibuat mekanisme yang lebih cepat sehingga nantinya tentunya kita harapkan BUMN-BUMN yang ada itu sebagian besar bisa ada di kuadran yang ideal ini sebagai kuadran yang bisa create money tapi sekaligus juga memiliki benefit sosial kepada masyarakat yang tinggi. Memang ada dimensi lain di luar komersial ekonomi yang menjadi dasar didirikannya BUMN dan itu melekat tidak hanya kepada ADART tapi melekat kepada undang-undang. Bangsa Indonesia bangsa yang besar. Kita bisa mengerjakan banyak hal, tapi kita perlu mengapresiasinya. Jadi bagaimana pemerintah mensupport? Karena jika tidak, tentunya akan sangat berat buat kita bersaing di sana. Yang penting teman-teman ini benar-benar mempunyai semangat yang luar biasa tadi untuk harus maju. Maju itu gampang saja sebetulnya. Yang penting kita membuat semua nilai-nilai, penilaian-penilaian itu atau ukuran-ukuran itu bukan menjadi syarat gitu ya, tapi itu adalah kebutuhan kita. Kita harapkan nanti di 2019 ini juga akan rebound ya. Jadi siap-siap kalau mau yang investasi di instrumen-instrumen pasar modal ya Indonesia di 2019 harapnya terjadi reversal yang cukup baik gitu di tahun ini. Tapi tentunya fokus kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan di tahun 2019 ini. Ya, jangan sampai BUMN hanya kasihkan dengan proyek yang ada dan lupa dengan tugasnya sebagai agen pembangunan. Misalkan kalau sudah punya bandara, ya tambah dong bandaranya, jangan hanya di tempat yang itu-itu aja.